Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Leo di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Seven of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini. Kamu orang yang perfeksionis, bahkan pekerjaan pun perlu kamu selesaikan dengan detail dan memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Nine of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukup lancar. Karena bisnis kalian di hari ini gak ada masalah, gak ada hambatan. Kalian juga dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat. Kalian juga sangat pandai dalam menangkap peluang bisnis dan berkomunikasi, sehingga bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu The Tower. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Merencanakan masa depan tidak harus melalui bersama pasangan. Kamu mengharapkan hidup yang lebih bahagia dan stabil ketika sudah memiliki pasangan nanti. Jadi kalian ini sedang merencanakan sesuatu di masa depan meskipun tidak dengan pasangan kalian, tetaplah bersyukur. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Sun. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini beberapa kewajiban perlu segera kamu selesaikan, supaya tidak ada tanggungan yang bikin hidup gak tenang. Jadi kalian ini masih ada tanggungan-tanggungan. Dan kalian kalau ada keuangan yang lebih, kalian harus cepat menyelesaikannya agar hidup kalian ini lebih tenang lagi dan gak akan banyak pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda
yang Rizky ingin segera jadi sukses kaya raya, hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.